Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya akan membuat tampilan pesawat musuh. Dan di sini saya membuat variabel baru yaitu maksimal PM. PM itu pesawat musuh. Oke, maksimal PM. Maksimal PM saya memberikan mungkin di level 1, mungkin saya memberikan 4. Lalu saya memberikan jumlah PM sama dengan new array. Oke, semacam itu. Dan saya memberikan seperti ini, create empty movie clip, dan di sini saya memberikan pesawat A, PM, PMMC, mungkin semacam itu. Dan saya memakai mungkin 10. Dan di sini saya membuat fungsi baru yaitu tampilkan PM, tampilkan pesawat musuh, mungkin semacam itu. Oke, dan sekarang saya sudah mempunyai tampilkan PM. Lalu saya membuat layer baru di sini, dan saya memberikan AS2 pesawat musuh PM. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan keyframe di sini F6 untuk memberikan keyframe, dan saya memberikan script di sini. Tampilkan PM. Oke, saya cek di namanya tampilkan PM. Oke, sudah benar. Di sini saya membuat variabel baru yaitu nomor PM. Saya berikan 0 di pertama titik koma, lalu saya memberikan fungsi while. Saya memberikan while dan tanda semacam ini, lalu di while saya memberikan NMR PM sama dengan 0 koma dan lebih kecil. Lebih kecil dari mak PM. Oke, saya sudah mempunyai mak PM. Mak PM. Jika saya mempunyai ini lebih kecil, maka saya buat PM. Saya membuat fungsi lagi, yaitu buat PM. Lalu di bawah sini, saya memberikan function, dan di sini juga function buat PM. Dan di buat PM, saya memberikan beberapa informasi dari atas ini. Di sini saya memberikan PM sama dengan saya sudah mempunyai. Di sini saya sudah mempunyai PMMC dan saya menggunakan itu PMMC dot attach movie, dan di attach movie saya memberikan beberapa informasi, dan di sini namanya. Nama yang akan di-attach adalah pesawat musuh. Jika saya klik kanan dan properties, saya sudah mempunyai pesawat musuh namanya. Oke, seperti itu. Dan di sini, saya memberikan pesawat musuh. Dan di kedua, saya memberikan nama baru, yaitu PM dan
plus saya tambahkan nomor pesawat NMRPM. Namanya nanti seperti itu, dan di sini saya memberikan koma lagi dan NMRPM plus plus. Oke, seperti itu. Dan jika saya trace, PM, saya coba test movie, saya sudah mempunyai pesawat musuh di sini. Oke. Dan di sini saya mempunyai PMNC, PMM C1 sampai 4, karena saya mempunyai maksimum pesawat musuh 4, dan saya sudah mempunyai namanya di sini. Oke, selanjutnya. Dan sekarang saya mau memberikan perintah fungsi baru, dan di sini adalah pm.onEnterFrame sama dengan gerak PM. Oke, lalu di sini saya menggunakan variabel sebelumnya. Oke, saya cek di sini jumlah PM. Saya menggunakan variabel itu, jumlah PM dot push. Saya memberikan PM. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya saya membuat fungsi gerak pesawat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.